mencari komposisi yang agak pas untuk melawan Bali nanti. Persebaya siapkan komposisi pemain lawan Bali United. Persiapan demi persiapan dilakukan Persebaya jelang laga uji coba yang bertajuk Surabaya Game 730. Dalam pertandingan yang akan digelar pada Minggu 28 Mei, Hidayat dan kawan-kawan akan menjamu Bali United. Meski hanya laga uji coba, tapi ini akan menjadi ajang bagi masing-masing tim untuk mengukur kekuatan mereka. Hal itu sekaligus memberikan tempat bagi para pemain baru untuk menunjukkan kemampuannya. Seperti yang diketahui, pemain baru sudah bergabung semua ke dalam skuad Persebaya. Kemarin terdapat nama Ferdinand Sinaga, yang menjadi pemain lokal terakhir Green Force. Selama kurang lebih 2 minggu, para pemain sudah mendapat menu latihan fisik maupun taktikal. Pelatih Persebaya Aji Santoso ingin mengembalikan stamina para pemain dan bisa cepat beradaptasi. Pada Rabu sore kemarin, Persebaya menggelar latihan bersama dengan Porprov Sidoarjo. Latihan yang digelar di lapangan ABC menjadi sparing pertama yang dilakukan Persebaya. Pemain baru mereka yaitu Kasim Botan, berhasil mencatatkan namanya di papan skor bersama So Yamamoto. Pemain asing yang baru bergabung pada Jumat kemarin itu menutup kemenangan Bajol Ijo dengan skor 2-0. Latihan tersebut juga dijadikan aji untuk mencari komposisi pemain yang pas jelang melawan Bali United. Hai, nanti ya kepingin ngelihat aja, anak-anak kan belum pernah latihan bersama. Juga melihat mencari komposisi yang agak pas untuk melawan Bali nanti. Dia juga ingin melihat bagaimana anak asuhnya beradaptasi dengan cara bermain Persebaya. Saya melihatnya sih kepingin anak-anak sejauh mana beradaptasi dengan cara bermain Persebaya. Tetapi ini tadi anak-anak juga kelihatan masih badannya kaku-kaku karena kemarin juga kita latihan fisik, latihan keras. Jadi menurut saya masih wajar-wajar saja. Tetapi saya lihat fighting spirit, sentuhan-sentuhan sudah mulai mengarah seperti yang saya inginkan. Dari latihan yang sudah 2 minggu mereka jalani, Aji menilai para pemainnya sudah beradaptasi dengan baik, termasuk pemain baru. Mereka sudah berusaha untuk adaptasi. Saya juga tanya kepada pemain-pemain baru, mereka enjoy, mereka sangat senang dengan cara latihan-latihan Persebaya. Tapi yang jelas ini kita kan masih baru, jadi memang perlu waktu untuk adaptasi, apalagi belum semua komplit kan. Mungkin setelah latihan bersama kemarin, Aji sudah mengantongi nama pemain yang akan menjadi starter melawan Bali United besok. Yang pasti kita tunggu adalah laga pertama bagi para pemain baru Persebaya Surabaya. Halo Bonek and Bonita, you can follow kabar Bonek Persebaya. Salam satu nyali, Wani.